Halo, welcome back to Indorie. Ya, kali ini aku bakal reaction artis yang sudah agak lumayan lama gak aku react ya. Terakhir aku react dia bersama Wani Hasrita. Jadi ini adalah lagunya yang judulnya Sedalam-dalam Rindu dari Tajul. Ini yang live di Hot FM. Karena aku belum pernah lihat live-nya dia sendirian ya. Jadi langsung kita lihat aja Tajul ya, Dalam-dalam Rindu. Bila jauh hadir di dalam diriku, indahnya bagai irama dan lagu. Bila jauh-jauh terasa merindu, wajahmu terbayang di hatiku. Biarpun engkau berapa ya umurnya Tajul ini? Mataku, face-nya itu masih kelihatan masih muda ya, masih kayak anak-anak kecil gitu, kayak generasi-generasi baru. Sedalam-dalam cintaku, sayangnya pada dirimu. Sungguh ku terasa pilu dan sayu bila kau berjauhan dariku. Namun kau yang bertata di hatiku. Jangan kau pergi meninggalkan diriku. Agak-agak hanya kau yang tersemat di jiwaku. Hanya kau yang sentiasa di hatiku. Cuma kau yang harapkan selalu, moga kau terus merasa merindu. Tiada lagi ku merasa sangsi, walaupun tanpa dirimu di sisi. Cukup sekiranya diriku diuji, namun kau tetap di hati. Di hatiku, jangan kau pergi meninggalkan diriku. Hanya kau yang tersemat di jiwaku, hanya kau yang sentiasa di hatiku. Cuma kau yang kuharapkan selalu. Moga kau terus merasa merindu. Tiada lagi ku merasa sangsi, walaupun tanpa dirimu di sisi. Cukup sekiranya diriku diuji, namun kau tetap di hati. Oke, lagi-lagi aku temukan perform akustik live yang menurut aku terlalu panjang ya. Terlalu panjang karena hanya pakai satu gitar dan lagunya terkesan jadi agak-agak lama ya kita dengar. 4 menit ya, kalau menurut aku. Kalau untuk gitarnya cuma satu seperti ini, nggak usah panjang-panjang live akustik. Pendengar itu agak merasa bosan gitu kalau terlalu lama. Dan juga Tajul di sini nggak sedahsyat seperti dia bernyanyi di studio ya. Dan seperti musik videonya. Saat dia live akustik di sini, aku merasa
dia agak kurang menikmati, improvisasinya juga kurang, padahal banyak bagian-bagian kosong tadi yang sayang sekali kalau nggak diisi dengan improv oleh Tajul ini ya. Tetapi karena ini adalah salah satu lagu Tajul yang hits ya, aku merasa kurang banyak energi saat aku melihat live-nya ini, perform live-nya ini. Tetapi overall untuk performnya ini ya lumayan lah ya, standar di tengah-tengah ya. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini aja ya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Untuk kalian teman-teman yang sudah menonton video ini, terima kasih banyak. Dan untuk kalian teman-teman yang sudah support dan subscribe channel ini juga, terima kasih banyak. Untuk kalian yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe, share, dan like. Akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao!